Welcome to the GP Gossip Paparazzi Channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu seperti biasa like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan berita artis, kabar artis yang terbaru dari kami di GP Gossip Paparazzi Channel. Deretan artis yang telah meninggal dunia di awal tahun 2020. Nomor 4 banyak yang kaget. Rupanya, hingga bulan Maret 2020 ini, sudah banyak sekali artis-artis di Indonesia yang sudah kembali menghadap sang ilahi. Berikut adalah ulasan singkatnya untuk seluruh penyimak setia. 1. Purwaniatun merupakan artis peran yang kerap memerankan karakter pembantu rumah tangga. Dia telah menghembuskan nafas terakhir pada 23 Maret 2020, diduga lantaran mempunyai riwayat penyakit kanker rahim. Dua, Kang Uci. Kang Uci pernah tampil dalam serial berjudul Awas Ada Sule. Dan kini nama dia hanya tinggal kenangan saja, sebab sudah tutup usia pada 20 Maret 2020. Dia bisa meninggal dunia lantaran menderita penyakit jantung. 3. Abi Cancer. Selanjutnya ada nama Abi Cancer yang juga telah tutup usia pada 22 Maret 2020 lantaran menderita penyakit jantung. Semasa hidupnya, dia cukup menghibur lewat perannya dalam sinetron Laga berjudul Wiro Sableng. Nah, berkat kepopuleran dari sinetron yang dibintangi oleh Abi Cancer ini, maka sempat pula diangkat menjadi film layar lebar. Dalam film Wiro Sableng tersebut didapuklah aktor Vino G. Bastian sebagai bintang utamanya yang memerankan karakter Wiro Sableng. 4. Ashraf Sinclair. Terakhir ada nama Ashraf Sinclair yang tentu membuat kita kaget. Dia meninggal dunia secara tiba-tiba pada 18 Februari 2020 yang lalu. Tentu saja hal ini membuat Bunga Citra Lestari sebagai sang istri sangat terpukul kala itu.